lebih baik lagi. Sule. Komedian Sule juga memiliki hunian mewah yang super luas. Dalam perbincangannya dengan Boy William di YouTube channel Boy William beberapa waktu lalu, Sule memperlihatkan bagian dalam rumahnya yang didominasi dengan perabot kayu klasik. Tampak bagian luar rumah Sule ini memang terlihat bak istana dengan ruang kamar yang banyak. Ditaksir memiliki harga hingga 15 miliar rupiah, rumah ini memiliki fasilitas lengkap mulai dari kolam renang, tempat basket, ruang keluarga, hingga studio musik ada di dalamnya. Di balik pembangunan rumah megah Sule tersebut, rupanya ia ingin menjadikan rumahnya sebagai tempat persinggahan rekan-rekannya dari Bandung ke Jakarta maupun sebaliknya. Sebab ia dulu sempat merasakan tidak memiliki tempat persinggahan hingga harus terpaksa tidur di trotoar. Iis Dahlia. Iis Dahlia juga tak ketinggalan punya rumah mewah yang didominasi dengan warna putih. Saat berbincang di YouTube channel di akun Sule Channel, Iis Dahlia memperlihatkan tiap sudut rumahnya. Gak tanggung-tanggung, fasilitas lengkap terdapat di rumah tersebut. Mulai dari kolam renang pribadi, ruang keluarga, dapur bergaya Eropa, dan lain sebagainya ada di dalam rumahnya. Berbagai ornamen emas menambah kesan elegan dan megah di rumah tersebut. Diperkirakan rumah mewah ini berharga 17 miliar rupiah. Prilly Latuconsina. Hasil kerja keras seleb cantik, Prilly Latuconsina terbayarkan dengan adanya hunian mewah yang sudah dimiliki saat ini. Bahkan, diketahui rumah mewah Prilly ditaksir dengan harga puluhan miliar rupiah. Berbagai fasilitas mewah nampak melengkapi setiap sudut ruangan rumah baru milik Prilly Latuconsina. Di antaranya, mulai dari adanya lobi, ruang karaoke, kolam renang, ruang olahraga, ruang makan mewah, dan lain sebagainya. Rumah barunya ini terlihat didominasi warna putih yang menampakkan desain elegannya. Bahkan, kamar Prilly Latuconsina terlihat sangat luas, lengkap dengan ruang penyimpanan tas, sepatu, hingga aksesoris super besar. Jika ditaksir, harga rumah ini mencapai 20 miliar rupiah. Dewi Persik. Penyanyi dangdut Dewi Persik baru-baru ini menunjukkan isi dalam rumah barunya yang mewah dengan fasilitas lengkap. Hal ini dibagikan di akun YouTube miliknya pada 5 Juni 2020 lalu dengan memperlihatkan bagian dalam rumah barunya tersebut. Rumah dua lantai ini ditaksir memiliki harga 20 miliar rupiah dengan memiliki fasilitas mulai dari kolam renang luas, lift, ruang keluarga, dan lain sebagainya. Setiap sudut rumah Dewi Persik tampak dikelilingi dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan indahnya. Bahkan, pepohonan hijau di sekitar rumahnya membuat suasana begitu asri dan rindang.
pasang Hermansyah dan Ashanti. Tentunya pasangan selebriti ini sudah dikenal luas memiliki rumah megah bak istana. Rumah mewah ini merupakan hasil perjuangan keduanya sejak awal membangun rumah tangga. Sebab, seperti diketahui, dulunya keluarga kecil Anang Hermansyah dan Ashanti sempat tinggal di sebuah ruko kecil yang jauh dari kesan mewahnya. Namun, melihat huniannya saat ini, tampaknya kerja keras keduanya sudah terbayarkan dengan memiliki rumah mewah 3 lantai. Gak tanggung-tanggung, fasilitas super lengkap ada di rumah milik Anang Hermansyah dan Ashanti. Sebut saja, mulai dari studio rekaman, bioskop, kolam renang, ruang keluarga, hingga terdapat salon. Jika ditaksir, rumah ini memiliki harga sekitar 40 miliar rupiah. Ahmad Dhani. Musisi kondang Ahmad Dhani tak kalah punya rumah mewah yang ditaksir hingga ratusan miliar rupiah. Rumah yang didominasi dengan warna hitam dan merah ini tampak sesuai dengan kesan rocker sang musisi. Sedangkan di dalam rumah miliknya terdapat beberapa benda-benda klasik yang menghiasi setiap sudut dindingnya. Gaya vintage terlihat di tiap ruangan rumah Ahmad Dhani dengan fasilitas lengkap seperti studio musik, tempat berbagai karya lagu miliknya sukses di industri musik tanah air. Alshad Ahmad. Baru-baru ini, Raffi Ahmad sukses menjual rumah termegah milik Alshad Ahmad yang berlokasi di Bandung dengan harga fantastis, yakni sekitar 325 miliar rupiah. Wow! Terjual dengan harga ratusan miliar, bangunan rumah Alshad Ahmad tampak sangat unik dan megah dengan konsep bergaya Eropa. Furniture di dalamnya juga dinilai mencapai ratusan juta per item. Tak berbeda dengan rumah mewah lainnya, terdapat kolam renang dengan bebatuan di pinggir kolam. Yang menjadi daya tarik utama dari hunian ini adalah adanya kebun binatang mini di halaman rumah. Hewan-hewan seperti burung makau, burung unta, rusa, hingga harimau Sunda ada di dalamnya. Namun, jangan khawatir, ia memiliki izin pemeliharaan resmi dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Nah, itulah 7 potret rumah mewah seleb dengan fasilitas super lengkap. Kerja keras mereka pun tampaknya terbayarkan dengan hunian super mewah tersebut ya.